So, macam mana pilihan abang adalah Aziah Rahmah, bang? Sebab saya minat manual, lepas tu nak cari kereta yang mudah untuk saya pergi kerja. Mudah pergi kerja? Lepas tu minyak murah? Lepas tu parking senang? Ya, betul. Woi, memanglah aku rasa banyak duit ni. Banyak duit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus sabar dengan Cik D kan ada. Satu kereta di belakang saya adalah Pro 2 Asia. Yang ni model dikatakan Rahmah tapi yang terpakai. Kelebihan yang terpakai bersama dengan saya, babe, ada tiga benda, babe. Jom kita tengok, babe. Abang tunggu sekejap, bang. Yang pertama, memang sini aku nak tunjuk spot rim dia. Yang kedua, aku dah tinted kan dia. Yang ketiga, Android kat dalam tu. Oh, tak payah tunjuklah Android tu. Yang keempat, door wiser ni. Door wiser. Yang kelima, kapek aku dah bagi percuma. Lima perkara. Sebelum lima perkara, mate, kita bersama dengan customer daripada Pahang, mate. Dan jom kita terkejar mereka. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Nama-nama dulu, bang. Nama saya Syafiz. Syafiz? Ha. Oh, cantik nama Syafiz. Dan ini adalah kawan. Kawan, ya. Siapa nama kawan ni? Kawan Muhammad Mazlan. Muhammad Mazlan. Abalan. Yang follow saya adalah Abang Mazlan, mate. Dan Abang Mazlan mempunyai tiga orang anak. Tiga orang anak. Abang siapa tadi? Syafiz. Syafiz dua? Dua. Dalam keadaan keberanakan, babe. Dia berambat, babe. Dia dah tiga, dua. Kalau dia empat, dia tiga. Kalau dia sepuluh, dia sembilan. Dia berambat, babe, berambat. So, isteri kesayangan nama apa? Nur Syahidah binti Ali. Nur Syahidah. Macam mana Syahidah? Dua cukup ke? Tak cukup. Aku nak lawan Abang Mazlan tu. Oh, kau nak lawan. So, berapa bajet anak besok yang akan keluar lagi, bang? Boleh seorang yang lepas ni. Boleh seorang? Maknanya tiga je? Tiga. Syahidah, tiga ni macam mana? Lemah? Lemah ni. Saya nak tanyalah. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Bang, daripada Tembeluh, bang, eh? Ya. Daripada Tembeluh. Tapi seperti orang Tembeluh kita. Dan saya nak tanyalah. Abang anak tiga. Ya. Yang ni nama apa ni, bang? Muhammad Adam. Yang ni? Ini Nurul Huraya. Nurul? Kau tengok Nurul, be. Kalau putih macam Nurul, abang kata 15 pun tak boleh. Yang ni putih lagi ni, bang? Ya, yeah, Nurul Humairah. Kalau macam ni 15, bang. So, isteri kesayangan, apa nama? Nurul Aini. Macam mana Aini? 15. Okey tak? Yeay, 15. Oh, dia nak 15. Boleh, bang? InsyaAllah. InsyaAllah. Kabaran di sahut. Yang ni lemah, eh. Okey, berbalik kepada kereta lah, senang. Okey. So, macam mana pilihan abang adalah Aziah Rahmah, bang? Sebab saya minat manual, lepas tu nak cari kereta yang mudah untuk saya pergi kerja. Mudah pergi kerja? Lepas tu minyak murah? Lepas betul. Tu parking senang? Ya, betul. Woi, memanglah aku rasa banyak duit ni. Banyak duit ni. Kita tengok, Ben. Urusan bersama dengan Cik Deng ada bagaimana? Urusan sangat mudah. Kita beritahu mesej je, WhatsApp je. WhatsApp sajalah. Cakap dia beritahu nak kereta apa, terus. Sebelum ni kenal saya, memang tak kenal saya lah. Sebelum tak kenal. Kenal daripada Abang Mazlan. Kenal daripada. Terima kasih untuk Abang Mazlan yang terus cari aku dan paksa member ni beli kereta dengan saya. So, apabila dapat kereta ni, abang tengok dengan mata sendiri, bang. So, macam mana komen abang tu? Takkan ni puas hati, sangat puas hati. Puas hati sangat lah. Lima perkara tadi melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Andriok, mate. Kita tengok, mate. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada? Aku nak suruh Adam gelik sikit, mate. Adam, kau kena gelik sikit dah. Sini dah, gelik dah. Gelik dah. Kuat sikit dah. Kuat dah. Ting-ting daripada langit tu dah terpulang licin. Yang ni kita bagi Adam dulu. Bersama dengan maknya Aini. Yang ni kita bagi Abalan. Adam nak gelik lagi. Dah, lagi sekali dah. Kita nak bagi kepada Pak Abang. Bang, saya bagi minyak sebulan, bang. Minggu yang pertama, abang tak payah nak isi minyak, bang. Minggu yang kedua, ada lagi, bang. Minggu yang ketiga, bawa orang rumah tu, bang, jalan-jalan.
Minggu yang keempat. Saya ulang. Bawa orang rumah jangan jalan. Anak tiga. Lemah bang. Kena kuat sikit bang. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu bang? Oi, mesti excited sangat. Excited lah. Kena cium tak semalam? Bek, kena cium bek. Jom kita tengok semalam. Jom kena cium. Pesan dan terakhir daripada Abang Syafiz. Pesan dan saya yang terakhir, jika nak cari kereta, cari kat Cik Din. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk orang termeluh kita. Itulah bersama dengan saya. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, bila ada masalah kereta Cik Din kan ada. WhatsApp segera kepada saya 012340-0034 sekali bang. Yes, baik sekali. Bila Cik Din kan ada. Rasa susah bila ada masalah.